sempat saling buka aib di medsos, Akas dan Feni pegangan tangan nonton bioskop di private room. Akas Elehi dikabarkan kembali ke Indonesia, ini terlihat dari postingan Instagram. Selain itu, pria berdarah Pakistan yang dikenal sebagai TikTokers ini diduga bertemu mantan istrinya Feni Alberti. Padahal keduanya sempat saling membuka aib lewat media sosial setelah Akas dituding memiliki wanita idaman lain. Lantas seperti apa kebenaran hubungan dari dua konten kreator tersebut? Mengutip dari salah satu akun, pria asal Pakistan ini sudah tiba di Indonesia. Ia juga mengunggah momen bermain bersama hatinya Izan. Seperti diketahui, Izan selama ini diasuh oleh Feni sejak Akas kembali ke Pakistan. Tak hanya bersama Izan, Akas juga mengunggah konten seorang pria dan wanita joget bersama. Melihat aktivitas di Instagram, Akas diduga kuat sudah berada di Indonesia sejak 16 Februari 2024. Tidak diketahui pasti siapa pasangan itu karena wajahnya sudah diedit memakaikan filter. Video tersebut juga diunggah Akas di akun TikToknya. Namun tidak sedikit yang menduga sosok perempuan pada video itu adalah Feni Alberti. Warganet menyorot perhiasan kalung dan pakaian sehingga berani menduga perempuan itu adalah Feni. Tebakan para warganet bisa dikatakan benar karena dress yang dipakai wanita tersebut juga ada di instastory milik Feni. Melalui instastory di akun Akas terlihat dia berada di ruang pribadi suatu bioskop. Ia memegang tangan seorang perempuan namun tidak diperlihatkan wajah dan tubuhnya. Akas juga memperlihatkan dua tiket menonton bioskop di mana pada tiket tersebut tertera tanggal 17 Februari 2024. Akas hanya berdua bersama pria di sampingnya di dalam bioskop tersebut. Sekembalinya Akas ke Indonesia menuai kontroversi dari warganet. Ada yang berharap ia dan Feni bisa baikan kembali. Ada juga yang menyindir Akas tidak punya muka karena kembali ke Indonesia. Kuat dugaan kembalinya Akas ke Indonesia lantaran salah satu buah hatinya akan akikah. Melihat postingan Feni di Instagram, ada seekor kambing putih yang diduga kuat dipersiapkan untuk akikah. Pada postingan yang dibuat Feni 18 Februari 2024, ia mengunggah video bersama kambing sembari menyinggung soal akikah. Sejak kabar Akas kembali ke Indonesia, tidak terlihat postingan Feni bersama mantan suaminya itu.